PSM Makassar berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2 kala menghadapi Rans Nusantara FC. Gol PSM Makassar tercipta pada menit 43 dan di menit injury time babak pertama. Kedua gol tersebut diciptakan oleh Yakob Sayuri, sekaligus menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Rans Nusantara tancap gas, dan berhasil membuahkan gol. Lewat Kusedia Hari Yudo di menit ke-62. Lagi-lagi kembali gol tercipta pada menit ke-80 lewat Adilson Silva, dan merubah kedudukan menjadi 3-1. Rans Nusantara kembali memperkecil kedudukan di menit injury time babak kedua lewat gol Brandao. Feel low, you can still go.